Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi nahwi tarawihi lan ing dalem umpamane traweh iku sunnatun sunnah. Wa fi wiri dalika lan ing dalem liyane traweh minas sunani sanging pira-pira sunnah iku mubahatun mubah. Wa fi nahwi al-adai lan ing dalem umpamane salat ada bil qada'i kelawan qada' wa aksihi lan sebalike ada bil kodok iku ada makmum nenggone wong kodok wa aksuhu iku makruhatun makruh wa fi malan ing dalem perkara idzah talafa nalikane beda apa nadmu sholati runtute sholat kasubahin kaya sholat subuh wa kusufin sholat kusuf iku mamnu'atun den cegah fi awali rokaatin dan ing dalem kawitane rokaat minal maktu bati sani surat fardu muadda tangkang obaku dan baleni kemari ada baleni muadda tangkang adaan ya ada waktu ini wairi jumaati sa'liani sholat jumah alaman ing atas wong marro kang wis liwat apa man iku fardu kifayah dan fardu kifayah ini jamaah ini ngerangi jamaah jamaah niku sa'liani jumatan iku hukume fardu kifayah sholat jumat jamaah sakliyane sholat jumat kangge wong lanang merdeka mukim balik ora tidur nih tidur nih contoh mustajirin ijaratan wong sing di sewa kerja kon kerja termasuk undur traweh sholat traweh jamaah gome sunnah sholat sunnah sakliyane traweh kaya ini berarti mubah kaya ini kaya suha tak terus ini ya dalek sholat ada makmum nenggone sholat kodok atau sholat kodok makmum nenggone sholat ada iki hukumnya makruh nek sholatnya rapodo sholat subuh karo sholat khusuf kaya sholat mayit sholatnya gak podo runtut gak podo iki gak oleh jamaah. Nenggone surat maktubah, surat perdu, sakliyane surat Jumat. Mulai kawitane rakaat pertama sampai bar. Iku hukume fardu kifayah. Iku hukume fardu kifayah. Jadi sholat jamaah itu prakudu fardu kifayah kaya sholat itu sholat apa? Lah Jumatan berarti wajib. Firokatin pula nenggal merokaat pertama. Rokaat kedua gak wajib. Maksudnya gak wajib ni. Cara we solat rokaat kedua we mufarokoh Jumatamu tetap sah. Nah dan solat sunnah, solat sunnah yang dari jamaah di morning, terawih, Idul Fitri, Idul Adha, Khusuf, apa ni, istisqo, witir, Kutilai Ramadan itu sunnah. Sa'lian iku imu wah perdu sing odok karo kada makruh sing sholatnya rapodo apa dicegah mamnu berarti haram tidak boleh itu apa? Karena jamaahnya yang disolati apa? Waktu pinter ya gitu tapi pertanyaannya dibalik karena jawabannya ya beda jamaah sholat Jumat karo jamaah sholat fardu biasa itu jamaah sholat fardu karo jamaah sholat sunnah itu
Fatahsulu mongko hasil apa jamaah bi iqomati kulihi kelawan oleh ngelakoni sekabiani ahli jamaah obat dihim utawa sebagiannya ahli jamaah dihasu yadharu kelawan sekirane pertelo apa asyiaru syiar fi mahali iqomatiha ing dalem panggonane njumenengake jamaah. Jadi jamaah niku sing iso ngilangne keperduan fardhu kifayah niku kudu ketok siare. Niku keperduan fardhu kifayah niku kudu ketok siare. Ndak jamaah dhuwur ngasari siare gak ketok blas. Nggih. Bukti napa sembudane masjid iku paling siji lho. Wah iki. Siare kur adzan tok. Jamaah ora. Ujian tak sembrung musyad. Tapi seneng kene disyaratnya itu sengketok si sinar. Iya juga ngetok nih si Ari biang itu di antu koma gambar yang toden jumenengi apa toden lakukan itu toden jumenang ke jamaah fil balati yang dalam daerah asogi roti kang cilik di mahalin yang dalam panggonan siji. Wafid kabiroti lan ing dalem daerah sing gedhe bimahal bihai suyum kinu lan sekirane mungkin sapa ka sidaha ing wong kang nejo jamaah mungkin idrokaha apa idrokuha nemu jamaah bila masakotin lan tanpa kangilan dohirotin kang pertelo. Cara ni gini pun ketok siari. Di sana cilik si jira bopo. Di sana gede, iku yo diusahakan luwih songko siji. Kita kat jumatan ya jamaah le ya. Sing sekirane wong sing pengen nekani jamaah niku gampang. Rekani neng panggonan jamaah niku gampang ora disyaratkan harus nang masjid utawa nang musala. Rengkani nang panggonan jamaah gampang ora disyaratkan harus nang masjid utawa nang musala. Nang omah ra apa-apa, nang kantor ra apa-apa, pokoke wong mara niku benar ora sungkan. Ora kamela. Wa'aka dua utawa luwih kuku-kuku jamaah iku jamaah subuh, jamaah salat subuh. Lasiaman apa maneh lasia masuk bakhil jumu'ati apa mana subuh dino jumu'at fal isai mongko isa fal asru mongko asar apa itu? Masjid apa itu saya? Jumu'at fal isa fal asri wal masjid wal masjid ya. Sana lewat lagi wal masjid utai masjid dirajul tiyang lanang iku afdhalu luwih utama malam ituha ing dalam sekaragine ora ngepotake sapa rajul ing jamaah ala ahlihi ngatasé keluargane rajul bidhihabihi kelawan budaya rajul ilahi maring masjid. Dadi ngene ya wong lanang iku sing diutamakan tetep keluargane. Jadi wong lanang itu hasilnya jamaah sampai itu nang masjid. Dengan catatan selama dhewe budhal masjid keluargane nang omah iki iso jamaah, jamaah. Lah dhewe budhal masjid terus keluargane nang omah gawe sing jamaah, iki lebih baik dia jamaah nang omah karo anak-anak. Karo keluarga. Karo bojo. Ya pancen ngono ku. Lah nek kowe terhadap nang masjid, kadang ora, tapi kalau lek gak nang masjid, insyaallah mesti jamaah. Kecuali lek bagian imammu. Nggih, kecuali lek bagian imammu. Nggih, ngene kula usahane bedal. Dadi jukunge ben kawanae. Kadang anakku gak bedal batu itu. Dan tak obrak-obrak bedal bae bedal akeh. Dadi gak wong lanang kudu masjid kudu masjid ke jamaah kudu masjid. Tapi masalahnya wong saiki niku lek gak masjid gak kudu jamaah. Iki kurang gara-gara ya toh. Nang omah iki jarang wong kelem jamaah karo keluargane niku jarang.
iso nate dhewe-dhewe bojone dhewe anake dhewe ra gelem karo sak omah ora jamaah. Ya ra ngono ta. Keluargamu paling ngono. Sewang iki apa kana dhewe lho kadang ngono karo kok ajak salat sak keluargane niku gak piye. Gak teko. Mulane agama niku teges. Piye diterangne di pengertian yang bener pancen ngene. Seumpamane gak iso nglakoni selama iku gak haram gak masalah, tapi sing apik ngene. Kak wong wong karena gak gelem ngaji gak ngerti kadang wis gurujune ora salat ora jamaah lan dhek wis montengne wae dhek penting aku sama masjid masjid iki ora ngendur-ngendur ya pancen aturan. Tidak dia budak masjid terus keluarganya orang akhirnya orang jamaah. Mending dia budak kasar budak masjid jamaah nol. Jadi kadang mau jamaah yang lemah itu lebih baik daripada masjid karena dia mau kain doa. Jadi soal ini lah. Jadi mana sih dia harus masjid karena cinta uang. Cinta uang. Terkata yang pondok-pondok ini bagian imam ini, kiai ini yang pulang ini, kiai ini, yang imam ini, yang masjid ini warga dalam ini, yang masjid ini, yang imam itu bagian gak imam ini, gak gak masjid kebanyakan, menurut gue pulang, dia yuk mondok anjaran, yuk masjid yang pulang dari imam ini, sama-sama masjid gak jaman maka kan seperti ini. Wama utai jamaah kasuro kang akeh apa jambu hukum ulangila iku ahdolu lukutama alam yakun selagi ora ana sapa imam 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 ikum imam imam ikum imam setengah sangin wong layak tak itu kang ora nekotake sapa imam wujud babak bil wajib jadi ing wajib aunah wufasikin utawa umpamane wong fasik waktu kroku lantin temu apa fadilat jami'i ya fadilai sekabian jami'ah di idroki juz'in lawan nemu sebagian minas sholat di sandir sholat ma'al imami sumertan imam awala inggal mikawi ta'ni jami'ah aw asna utawa inggal tengah jami'ah aw akhuroha utawa akhiri jami'ah di anbatolat gambar yang terbatal apa sholat imami sholat imam awfaro kau untuk misah sokoman yang imam diujurin kelawan Allah umum malam yusrok atau malam yusrik selagi turun tumandang sokoman imam disalami indah misalam indah mimrok mungguh imam ayam tiku untuk mengucap sokoman imam indah mimrok mungguh imam yang tiku tuan ucap sopainan ini alaikum kami ini lapak alaikum assalamualaikum indah haji mungkin indah haji kobla kirawi indah satu ini rampung kobla kirawi makmumi dalam satu ini rampung makmum minat takharmi saya ingat berdua kok lakim laisa tetap ini orang-orang apa fadilah itu kafadliman kaya fadilai wong adroka akan nemu sokoman in jamaah kulliha yuskaben jamaah jamaah sembali nanti sebuah kemana sebuah dino setengah paling api ini jadi jamaah jamaah sholat jumat sholat jumat sholat jumat iya dah sholat jumat jumat sholat jumat asar terasa apa mundur mah akhirnya itu bukti terus mah masjid nu wes sakrane masjid nu ya tapi itu jamaah itu lah pengikut Madinah akeh itu lebih baik daripada yang jamaah orang saya dengan catatan imame sing pengikut akeh itu bukan orang yang tidak mengikutkan wajib gak diarani wajib mending ini tuh imam misa apa imam misa itu tapi imam alim itu lebih baik
Ya. Daripada sing ngene iki. Utowo ngene, imam makmum saiki iku lebih baik nek pancen masjid kuwi tergantung karo imam situ. Mamane ya, kalau kabeh temen sudah masjid. Dia pengen tidak langgar ini kan. Pengen oleh fadilah jamaah sing apik kan masjid langgar kabeh kan kalah karo masjid. Tapi tidak langgar itu rambu adhan itu orang enak sing jamaah rambu sing adhan atau orang gambuk imam dan enak sing imam makmu lebih baik jamaah itu meskipun wali saiki itu yang begini, sepi tapi lah tanpa kita adhani gak enak sing imam agar gak enak terjadi jamaah lebih baik mungkin meskipun sepi bahkan meskipun itu gak enak sing teko. Aku tahu lah sholat dia dan wajan dia lah kematik diri sohkan kalian tetap aku kau mati sholat terus aku niat imaman mula enak sing makmum ya berarti ya kalau namun sholat ya enak sing makmum ya tahu buang sholat malaikat apa salam ini. Tapi orang bisa susah dengan kok sepi sepi ya tetap aja jalankan ya lah pengen rame ya diatur yang beri uang ketahui tapi terus nanti itu dia harus kayak sepi terus gak semangat terus salah-salah seneng lah jadi seperti biasa biasa karena belum tentu senakeh itu lebih hati ya meskipun rumus dasare rumus asal ya akeh itu lebih baik ya, cuma ya catat aku akeh tapi semangat dapatkan lagi ya. Kalau saiti itu macam perjuangan tenang. Itu lega tak ada ni, lega tak imam ini kena gak ada wang. Eh nanti mendo. Sembilan orang malam, malam ni lah. Wang itu sampai ni sembaling api sama ahli tu yang jalan. Jadi murid-murid agama nak, murid-murid agama nak. Semua sokong malam. Sholat moron jadi ramai akhir aja, tapi si intinya murid-murid di daerah, kebiasaannya daerah, bapak usaha sangatan masuk, bangga kesuksesan sih nak kosong bi, ya, lo kayak itu suaranya, bangga begini mau kayak, datang sakit sun, hebat, senarai. Nah, fadilah jamaah, tapi dia jemput kayak teman-teman, ya, sengkilo. Jamaah ni, gue nemu ustaz yang akhir karena arak salam gue kau takbir, gue oleh fadilah jamaah, jamaah utuh. Ya. Cuma fadilah ini, yo, orang sebaik lah, uang mulai apa melok mulai a, awak, tak boleh senang kamu dengan ini kiri. Ah, kau tu jam. Enak fadilah jamaah ni, gue enak fadilah tapi dah berubah. Tapi selama imam murumuni assalamualaikum komunikum woi ditakbir meskipun belum sempat nunggu ya nanti Allah wakar sempat nunggu imam assalamualaikum itu tetap oleh fadilah jamaah itu cuma tidak sebaik sesempurna semelok melayak Allah woi diraku lantian temu apa fadilah ditakhor fadilah takdilah ditakhor dihuduri takhorumil imani kelawan nekani takbiratul ikhrami iman wa ibaihi lam ngatut iman kawron kelawan hati-hati jadi ini dan oleh fadilatul fadilai takbiratul ikhrami kue narkot imam takbiratul ikhrami kue siap mundur ini rugi lewong itu lah jamaah orang nemoni itu rugi lewong itu lah jamaah orang nemoni itu karena fadilah itu ya sangat luar biasa. Tapi imam takbir awakmu wis baris di belakang begitu Allah wabar awakmu langsung siap Allah wabar. Kuwi untuk oleh fadilah takbir. Wa yang bagi lan saya ucu apa al muhafadzatu nuksu alaihi ngatasi takbiratul ihram wa fadilah takbiratul ihram. Ku kabarin krama anak hadis. Hadis iki gitu. Dikul di syai'in utak iku tetap berdosa bangsa-bangsa suci sopwatun utai pilihan
masuk waktu sholat utai pilihan sholat iku atakdua bukura takdua bukura sholat yang paling nanti ini ku sinusun nombornya takdua bukura sesuatu itu pasti ada yang terbaik enak sendiri itu ya sholat yang nombornya takdua bukura wa yusamu wa Allah ala bisa ini poso biasa yang ngajir biasa karena kamu ya udah kan bisa gak nonton malam berapa itu betul kulit iya aku lah kulitnya ngeplay enak ya tetep ya ini karena lah bengi kan angel bengi iya tak pada terawih kan angel kamu kan karena ada jadwal garis banget di jadwal garis selain itu kan sengaja gak aku tak mungkin lah Pak Faru bengi barang saatnya juga malam kan ya keras kan gak pernah masuk akar gelut dari bapak rumah ngeroyok awakmu kan jadi kalau gak